hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan perkahwinan sebagai satu cara untuk meramaikan umat manusia agar terpelihara keturunannya. Perkahwinan merupakan satu sunnah yang digalakkan dalam Islam sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat pertama. Wahai Nik Zuhanif bin Nik Dazuki, saya mengahwinkan engkau dengan Nur Hidayatul Husna binti Aizman yang telah berwakil oleh walinya kepada saya untuk menikahkannya dengan engkau dengan mas kawinnya sebanyak RM100 ringgit tunai. Saya terima nikahnya Nur Hidayatul Husna binti Aizman dengan mas kawinnya sebanyak tersebut. Alhamdulillah. Selamat hari baru buat kakak saya yang tercinta.
Semoga kekal hingga ke jannah and bahagia selalu. Jangan sedih-sedih dah lepas ni. Move on je lah benda yang dah lepas. So, I love you. Pengantin baru Kak Ngah. Semoga kekal kesempatan. For a thousand